Selamat pagi, sekarang jam 7:30 kurang. Pagi ini cuacanya sedikit mendung. Sekarang tuh tanggal 5 bulan 10. Sarapannya sate sama whey isolate. Cuma nasi merah. Sarapannya kali ini agak berat karena ya adanya cuma ini. Belum belanja. Hari ini mulai lagi kerja dengan full privat dari pagi sampai malam. Jadi kita harus jaga kondisi, walaupun lagi diet tetap nutrisi terjaga supaya stamina tetap ada untuk ngajar dan untuk latihan. Tetap semangat teman-teman. Ya, saya pagi ini jam 8 udah sampai di Savage Studio Gym. Saya akan melatih kawan-kawan. Ya, hari ini kita mau latihan dada dengan lebih melatih fokus pada main muscle connection, yaitu otot dada yang dilatih. Kita akan coba, dan ilmu harus disebarkan, gitu ya. Kawan-kawan, kemarin bench press terakhir bebannya berapa? 30 kilo ya? Iya. Nah, ini sekarang kita coba 5 kilo ya. Nih, 5 kilo. Tapi coba, benar-benar fokus otot dada yang ngangkat, ya. Karena yang bisa merasakan cuma diri kita sendiri. Ya. Kancing pinggangnya, good. Good. Siap, atau dada yang dorong. Fokus terus, jangan lost, terus. Ya. Tekan otot dadanya. Terlalu cepat, itu masih ada bantuan lengan. Tekan dadanya, fokus. Mon. Fokus, tekan. Terlalu cepat. Kemana lagi? Yuk, tekan. Tekan otot dadanya. Ya. Pelan, tekan. Tekan otot dadanya. Mas, itu terakhir di bagian lengan. Yuk, ikuti aja, tekan sampai atas. Tap. Tekan terus. Good. Dua lagi. Tekan. Ya, one more. Tekan, tap, ikuti gerakannya. Ya, stop. Apa yang dirasakin kok? Kenceng sini. Pada saat mengangkat dengan beban 5 kilo ini, gimana? Jadi otot dada benar-benar terangkat? Iya. Neken gitu ya? Oh, gitu. Tapi kesulitannya memang benar harus benar-benar fokus gitu ya? Oke. Pelan, tekan dadanya. Tekan. Tekan. Ya, good. Bebannya hanya 12,5 kilo. Piye kok? Tarik nafas panjang dulu. Tap. Tarik nafas panjang. Ya. Dorong dadanya. Keluarkan nafasnya pelan-pelan. Tap. Tekan dadanya. Sampai ujung buang nafasnya. Yes. Tarik nafas pelan turunnya. Tap. Dorong. Otot dadanya dorong. Fokus terus. Tekan dadanya. Tekan otot dadanya. Come on. Yes, good. Ambil nafas panjang. Tekan otot dadanya, fokusnya 100%. Tap, tekan. Good. Pelan. Buang nafas pelan-pelan sambil tekan dadanya. Tap. Good. One. Pelan. Tap. Good. Tekan lagi dadanya. Tap. Good, dua lagi, come on. Lebih pelan lagi, tekan dadanya. Fokus. Ya, one more. Pelan, tekan. Yes, good. Ya, bebannya hanya 10 kilo. Ya. Bench press. Bebannya cuma 10 kilo. Ya. Fokus. Yuk. Tuh, buang pelan-pelan. Tekan dadanya. Good. Buang. Push. Yuk, pelan turunnya. Nafas panjang. Tekan dadanya. Buang nafas pelan-pelan. Good. 3. Tekan dadanya. Fokus terus. Tekan. Good. 1.
Tekan, fokus on time, come on. Ya, good. Pelan, tahan belakang panjang, tap, up. Dadanya, balangan. Dua lagi. Pelan, tap, 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 tap. Dadanya, tap, tekan dadanya. Tekan dadanya. Cuh. Yo, terakhir. Up, fokus ke dadanya. Tekan, dada, dada, balangan. Dada, tekan dadanya. Tekan. Tekan. Sepuluh kilo guys. Inilah yang saya maksud dan saya juga pelajari lagi dari nol. Kita memahat otot beban ringan tapi terasa berat. Dan ingat, kita bisa mengurangi resiko cedera. Teman-teman, ini nanti bisa ya, lihat bebannya cuma 2,5 pakai bar ya. Kita lihat bagaimana reaksinya ketika latihan seperti ini. Nanti kalian bisa bandingkan dengan latihan yang berat-berat ya. Yuk, fokus, bisa dia ngangkat. Bukan kurangnya ya, bisa dia ngangkat. Tuh, fokusnya pelan-pelan dikeluarkan. Tap, buang. Tekan. Ya, pelan. Tap. Bisepnya ngangkat. Tekan bisepnya, tekan bisepnya. Pegangan jangan terlalu kenceng juga. Good, 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 good. Good. Yes, pelan. Ambil nafas. Ayo. Bisepnya. More. Pelan-pelan. Tap, tap, tap. Buang nafas. Yes. Kurang kata sedikit tadi. Ayo. No, no. Jangan forearm-nya. Tekan ke atas. Ya, good. Sudah semakin panas pasti. More. Ayo, pelan dari bawah bisepnya. Bisepnya. Good, terus. Terus, terus, good, good, one more, one more, one more, one more. Yo, tekan bisepnya, bisepnya, tekan, fokus, come on, come on. Ah, ya, yeah, good, taruh. Gimana rasanya? Lebih dong nggak, lebih panas nggak? Jadi buat teman-teman, kalian nanti bisa menyimpulkan ya dengan video ini. Dengan kalian mungkin saya juga pernah melakukan beban berat, tapi dengan beban 2,5 kita bisa merasakan lebih pada waktu bisep itu, sama dengan kita melakukan lebih berat mungkin seperti itu. Selamat siang, sekarang jam 1, baru pulang selesai ngajar, makan siang dulu sama sedikit dari kuah soto, tapi sedikit aja kuah sotonya, sama ini tuna teflon pakai bumbu kacang ya, kemarin tanpa minyak. Mantap, karena sore mau ngajar lagi 3 murid. Belajar lagi, belajar main master connection. Ya, pokoknya 39 aja.
berat. Dia seperti kayak ditekan, tekan, lalu di akhir sedikit baru sama lengan. Jadi saya biasanya main full, coba ini saya jadi berapa? Kuat 5 ya? Kuat 5 apa berapa sih? 5 ya? Kali ini adalah latihan bicep ya. Jadi bebannya cukup yang akan bicep kita. Pegangan jangan terlalu keras sehingga perut tidak membantu kembali ke bicep. Jadi ketika kita mengangkat atau positifnya kita bisa tetap tetap lambat. Jadi bebannya mungkin saya ingin berduduk. Begini nggak terlalu kencang, nggak terlalu berat, perbedaannya bisa nya kontraksi yang ada bisa ya. Oh!